Sahabat jempol dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember bergolak, ratusan ASN nyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Bupati Jember Dr. Faida MMR. Mosi tidak percaya itu disampaikan atas mutasi sejumlah pejabat yang dianggap telah melanggar undang-undang. Menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, menyampaikan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Bupati Faida. Dua, menolak semua kebijakan Bupati Faida yang bertentangan dengan ketentuan perundangan. Tiga, mohon yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk mencabut kewenangan Bupati Jember. Sekda Kabupaten Jember Insinyur Mirvano juga turut menyatakan mosi tidak percaya. Oleh sebab itu, saya secara pribadi menyatakan sikap mosi tidak percaya kepada Bupati Jember Faida. Pernyataan sikap mosi tidak percaya juga turut disaksikan oleh Wakil Bupati Jember K.H. Abdul Mukit Arif. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada begitu banyak harapan dari segenap para tokoh yang ada di Kabupaten Jember, dan termasuk juga harapan dari pribadi saya, bagaimana di akhir masa jabatan ini memasuki pergantian tongkat estafet kepemimpinan Jember bisa berjalan dengan smooth, bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan harmonis dan kondusif. Ini adalah merupakan harapan kita semua. Namun demikian, sebagaimana kita tahu, dan ini sudah merupakan sesuatu yang saya kira bukan rahasia lagi, bahwa kegaduhan demi kegaduhan terus terjadi di Jember. Oleh karena itu, maka dalam menyikapi ini, saya sangat berharap kepada seluruh kawan-kawan, sahabat-sahabat para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jember untuk tetap berpikir jernih dan objektif. Karena insya Allah dengan mencari solusi dengan cara-cara yang kondusif, dengan cara-cara yang tidak emosional, insya Allah itu akan lebih memungkinkan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Mosi tidak percaya mendapat dukungan kuat dari sejumlah elemen masyarakat. Aktivis Jember menyegel kantor inspektorat. Pegawai ASN yang nyata-nyata sama dengan Bupati Faida tidak taat aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Disegel. Kita segel dengan rakyat. Benar. Hidup ASN. Hidup ASN. Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah melalui Inspektorat Pemprov Jatim Helmi Perdana Putra menyatakan bahwa seluruh kebijakan Bupati pasca cuti kampanye adalah ilegal dan cacat hukum. Apa yang telah ditetapkan Bupati sejak Bupati kembali menjadi Bupati sampai saat ini, langkah-langkah yang dilakukan itu ilegal. Dan tindak tegas, Pak. Siap. Sahabat jempol, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.